เคยสอนหรือเปล่าเวลาคนอื่นพูดอ่ะอย่าสอนน้องว่าน่าจะอายุประมาณ20ปีนะครับสภาพศพนั้นเฮียHalo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Channel. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film drama keluarga horor dari negara Thailand berjudul Lada Land yang dirilis pada tahun 2011. Sebuah keluarga kecil memutuskan untuk pindah dari Bangkok ke sebuah perumahan elit di Chiang Mai. Di sanalah, berbagai kejadian aneh dan menyeramkan terpaksa harus keluarga itu hadapi. Sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan Ti yang sedang membereskan barang bawaan setelah pindah. Dia adalah seorang kepala keluarga dengan sang istri bernama Pan dan dua orang anak bernama Nan dan Nat. Selama 3 bulan bekerja di sebuah perusahaan, karirnya mulai melesat dan akhirnya Ti memutuskan membeli rumah baru untuk keluarganya. Keesokannya, dia pergi ke airport untuk menjemput keluarga kecilnya itu. Nan, sebagai anak pertama, memiliki hubungan yang kurang baik dengan kedua orang tuanya, karena sejak kecil, ia sudah dititipkan ke sang nenek. Demi memperbaiki hubungan mereka, Ti membeli rumah yang lebih besar dan ingin memulai semuanya dari nol lagi. Beberapa jam berlalu, sampailah mereka di Lada Land, sebuah kawasan elit sekaligus rumah baru keluarga Ti. Walau terlihat mewah dan bagus, tapi Nan malah tidak suka, apalagi ia sudah terbiasa hidup bersama sang nenek saja. Dengan sabar, Ti dan Pan berusaha mengerti perasaan sang anak yang lebih menyayangi sang nenek ketimbang mereka. Keesokan harinya, saat sang suami bekerja dan kedua anaknya sekolah, Pan mendapat telepon dari sang ibu. Dari apa yang dibicarakan, terlihat kalau sang ibu sama sekali tak menyukai Ti. Malas mendengar ocehan itu, Pan langsung menutup teleponnya dan di saat yang sama, dia melihat seekor kucing hitam tiba-tiba ada di dalam rumah. Setelah mendengar bunyi lonceng dari rumah sebelah, kucing itu pun pergi mendekati sumber suara. Kemungkinan, dialah pemilik kucing hitam itu. Saat Ti pulang, mereka sempat berkenalan dengan Sum Kia dan istrinya Nit, tetangga samping rumah mereka yang bekerja di luar kota. Beberapa hari berlalu. Saat Pan pulang dari menjemput Nat, sebuah kejadian besar terjadi di lingkungan perumahan mereka. Seorang perempuan dari Burma telah menjadi korban pembunuhan dan tubuhnya diletakkan di lemari es. Selama penyelidikan oleh polisi, belum diketahui pelaku dan motif ia menghabisi korban. Ti yang mendengar cerita itu sedikit terkejut, karena seharusnya korban akan menjadi asisten rumah tangga di rumah mereka. Keesokan harinya, saat sedang jogging, Ti mulai merasa ada yang aneh di perumahan itu. Tak seperti biasanya, sepanjang dia berlari, tak ada satupun orang yang ia lihat. Malamnya, Ti tak sengaja melihat tetangganya dibawa oleh ambulans karena mengamuk dan berteriak tak jelas, membuatnya kebingungan dengan apa yang terjadi di lingkungan perumahan itu.
Sebelum tidur, Ti mendengar kalau ada suara-suara aneh. Saat diperiksa, dia melihat seorang penyusup berada di rumahnya. Sayangnya, penyusup itu berhasil melarikan diri dari sana. Ditambah, Nan mulai pulang larut malam, membuat Ti sedikit marah. Karena kejadian sebelumnya, Ti memutuskan untuk membeli senjata api untuk berjaga-jaga dan melindungi keluarganya. Di sisi lain, Pan mendengar keributan dari rumah Somkia. Lalu dengan tergesa-gesa, membawa wanita berkursi roda yang ternyata ibu Somkia itu masuk ke dalam rumah. Setelah semuanya reda, Pan mengajak Nick dan anaknya Golf mengobrol di rumah. Dengan sedikit basa-basi, dia menanyai kondisi ibu mertua Nick, sambil terus memperhatikan luka lebam yang ada di wajah Nick. Karena kasihan mendengar cerita tetangganya itu, Pan akhirnya menawari bantuan. Kalau Nick memerlukan apapun, dia bisa kapanpun mampir ke sana. Malamnya, Nan bersama ketiga temannya kembali pulang larut malam. Bukannya langsung menuju rumah, ketiga temannya malah mengajak Nan masuk ke rumah bekas kejadian pembunuhan sebelumnya. Walau awalnya menolak, tapi Nan terpaksa masuk karena ditinggal sendirian di luar. Di sanalah Nan mulai dijahili dan tak sengaja melihat penampakan menyeramkan. Saat Nan dikunci di sebuah ruangan, tiba-tiba ketiga temannya berteriak, lalu pergi begitu saja meninggalkan Nan sendirian. Karena ketakutan, Nan berlari keluar dari sana dan langsung pulang. Paginya, Ti menanyai Nan tentang mengapa kemarin anaknya itu pulang larut malam dan tergesa-gesa. Nan berusaha menjelaskan kalau dia melihat hantu di rumah bekas kejadian. Ti yang tidak begitu saja percaya langsung memarahi Nan. Selain karena masuk rumah orang tanpa izin, Nan sudah beberapa kali diberitahu agar tak pulang larut malam. Kesal karena dimarahi, Nan pun pergi dari sana. Saat di rumah hanya ada Pan, dia kembali ditelepon oleh sang ibu yang menanyai mengapa Pan dan Ti memarahi cucunya itu. Setelah mendengar cerita Pan, sang ibu malah kembali menyalahkan Ti, dan untuk beberapa saat mereka berdua menyalahkan satu sama lain. Di tempat kerjanya, Ti mendapat kabar kalau gajinya bulan ini ditunda karena suatu alasan, membuatnya sedikit kebingungan tentang pengeluaran keluarganya seperti sekolah anak dan cicilan rumah. Di sisi lain, Nan kembali berada di rumah temannya sampai larut malam. Mereka mulai membicarakan apa yang mereka lihat pada saat di rumah bekas kejadian pembunuhan sebelumnya. Belum lama mengobrol, Ti tiba-tiba datang ke sana untuk menjemput Nan. Di dalam mobil, mereka kembali bertengkar karena Ti menganggap Nan telah berbohong tentang melihat hantu. Sebelum pulang, Ti mengajak anaknya untuk pergi ke rumah mengerikan itu lagi. Dia ingin membuktikan kepada sang anak kalau tak ada yang namanya hantu. Tanpa sengaja, Ti membuat anaknya itu terluka, lalu meninggalkannya sendirian di sana. Saat sendirian itulah, Ti benar-benar mendapat gangguan dari makhluk halus di rumah itu. Keesokan harinya, berbagai kesialan mulai menimpa keluarganya. Karena kejadian semalam, Nan memutuskan untuk menginap di rumah temannya lagi. Lalu, saat bekerja, dia mendapati kalau perusahaannya bangkrut. Ditambah, saat pulang ke rumah, Ti melihat mantan bos Pan yang bernama Pak Manob keluar dari rumahnya sendiri, membuat Ti cemburu dan berpikir kalau sang istri telah bermain di belakangnya. Padahal, tujuan Pak Manob ke sana untuk membujuk Pan kembali bekerja di perusahaannya lagi. Walau sudah tak memiliki pekerjaan, dia tetap merahasiakannya dari Pan dan berusaha menemukan pekerjaan apapun demi keluarga kecilnya, yaitu bekerja di sebuah minimarket. Beberapa hari berlalu. Saat di rumah, Ti tak sengaja melihat foto dari kamera yang dikalungkan ke kucing milik keluarga Somkia. Dia begitu terkejut
melihat Nat diam-diam bermain di rumah berhantu itu. Setelah dimarahi, Nat mengaku kalau dia hanya diajak oleh Golf. Mendengar itu, Ti langsung pergi menemui Som Kia. Ketika bertemu, dia langsung menceritakan apa yang telah anaknya lakukan. Dan karena emosi, dia terus-menerus menyalahkan Golf dan Som Kia. Ditambah, istri Som Kia diam-diam telah meminjam uang Pan. Mendengar itu, Som Kia langsung mengembalikan uang yang telah istrinya pinjam dan menyuruh Ti untuk menjauhi keluarganya. Saat sudah berada di rumah, kucing hitam itu datang kembali. Kesal karena semua keributan itu dimulai dari sang kucing, tanpa perasaan, Ti malah menghabisinya begitu saja tanpa ada yang mengetahui. Keesokannya, saat sedang bekerja sebagai kasir, Ti tak sengaja bertemu dengan Nan. Dan karena itu pula, Pan akhirnya mengetahui apa yang telah suaminya alami. Karena situasi keuangan keluarga mereka sedang tak baik-baik saja, Pan mempertimbangkan tawaran Pak Manob untuk kembali bekerja di perusahaannya. Di hari berikutnya, saat perjalanan pulang dari bekerja, Ti melihat kalau ada banyak orang di rumah Som Kia. Para tetangga mengatakan kalau Som Kia telah menghabisi seluruh keluarganya. Kemungkinan karena perusahaannya bangkrut dan malu karena istrinya berhutang ke banyak orang. Yang paling mengerikan terjadi pada Golf. Wajahnya hancur tak berbentuk karena ditembak. Dan yang membuat Ti terkejut, Som Kia dan keluarganya telah meninggal selama beberapa hari sebelum ditemukan. Padahal, kemarin malamnya, Ti melihat ibu Som Kia berjalan di depan rumahnya. Karena kejadian itu, Pan meminta untuk pindah saja. Beberapa kejadian yang telah mereka lihat baru-baru ini cukup untuk membuat Pan merasa tidak nyaman. Namun, mereka tak bisa begitu saja pindah. Selain tak punya tujuan, keuangan mereka juga sedang tak baik-baik saja. Pertengkaran terjadi saat Tim mengatakan kalau dia mencurigai Pan dekat dengan Pak Manob. Kesal telah dituduh sembarangan, Pan meminta untuk berpisah saja jika Ti masih berpikiran seperti itu. Semakin lama, suasana di perumahan itu semakin mengerikan. Ti dan Pan sama-sama diganggu oleh arwah keluarga Som Kia. Ditambah, banyak penghuni mulai pindah satu persatu, membuat perumahan itu seperti tak terurus. Malamnya, Pan memutuskan untuk menelpon sang ibu. Belum sempat berbicara, sang ibu langsung tahu kalau anaknya sedang dalam masalah dan menawarkan Pan dan anak-anaknya tinggal sementara waktu di rumahnya. Keesokannya, baru saja Nan tiba di rumah, dia sudah diganggu oleh para arwah keluarga Som Kia. Sampai-sampai, Nan harus dibawa ke rumah sakit karena terus berteriak histeris. Dengan perasaan sedih dan bercampur marah, Pan langsung menyalahkan Ti akan kejadian itu. Apalagi, sang suami selalu menolak saat diajak untuk pindah rumah. Merasa bersalah, Ti akhirnya pergi dari sana dengan membawa Nat bersamanya. Di malam hari, saat sedang tertidur, Ti mendapati kalau Nat sudah menghilang. Dengan panik, dia langsung menelpon Pan untuk menanyakan apakah Pan yang membawa Nat. Tak lama berselang, Ti curiga kalau Nat dibawa pergi ke rumah Som Kia. Dengan membawa senjata api yang telah dibeli sebelumnya, Ti memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah berhantu itu. Di dalam sana, dia langsung disambut oleh arwah Golf. Dengan wajahnya yang hancur, cukup untuk membuat Ti benar-benar ketakutan. Bergegas, dia naik ke lantai 2 untuk mencari keberadaan Nat. Di sana, Ti kembali diganggu oleh penampakan kejadian yang terjadi pada keluarga Som Kia. Karena ketakutan, Ti berusaha menembak arwah Som Kia yang ingin menyerangnya. Di sisi lain, Pan juga akhirnya tiba di sana, bertepatan dengan suara tembakan dari arah atas. Saat didekati, Ti dan Pan akhirnya sadar kalau yang ditembak adalah anaknya sendiri. Merasa bersalah, T
Yati akhirnya mengakhiri dirinya sendiri menggunakan senjata yang ia bawa, meninggalkan Pan yang menangis dan kebingungan karena tak bisa mencegah semua kejadian itu. Di akhir cerita, Pan membawa Nan dan Nat untuk pindah ke rumah ibunya. Di perjalanan, dia menceritakan kisah saat dulu dia hampir melakukan aborsi karena belum siap menjadi seorang ibu. Tapi, Ti berhasil meyakinkan Pan dan berusaha keras menghidupi keluarga kecilnya. Mendengar kalau sang ayah sangat menyayanginya, Nan mulai menangis dan menyesal. Begitulah akhir dari La Dalen, sebuah film drama keluarga yang baru saja pindah ke sebuah perumahan dan ternyata banyak kejadian mengerikan terjadi di sana. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar.